Kabar juga ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Pak Yances. Selamat malam Bapak, apa kabar? Ini merupakan dua owner yang luar biasa. Rupanya sedang menerima tamu nih ya, sedang menerima tamu. Koko lagi menerima tamu, baik. Juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Popsi Jogja, Bapak Roni. Selamat malam. Selamat malam. Juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Popsi Kota, ada Pak Ahan. Selamat malam Bapak. Serta kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua KONI Jogja, Bapak Pekik. Selamat malam Bapak. Hari ini pasti yang hari luar biasa. Di sini ada KONI Jogja sudah hadir. Siap banget untuk membuka rangkaian acara kita pada malam hari ini. Betul sekali. Namun sebelum membuka rangkaian acara kita pada malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang seluruh tamu undangan yang hadir untuk berdiri. Boleh saya mengundang kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk berdiri. Dan bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Nasional Republik Indonesia, Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya untuk mensyukuri acara yang luar biasa di hari ini, kita akan buka dengan doa syukur bersama. Dan doa pada kesempatan kali ini langsung dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembukaan pada malam hari ini mendapat keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan saya pimpin bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga usaha yang kami mulai ini diberi keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesuksesan dan memberi manfaat kepada seluruh yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, hadirin berbahagia, kita akan melakukan prosesi yang paling ditunggu-tunggu. Betul sekali, untuk yes. Meresmikan pastinya ya kami. Ya, benar sekali, yakni grand opening dari XT Billiard pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kembali saya mengundang Pak Sandra dan Pak Yance untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan seluruh tamu undangan yang hadir boleh banget sembari menemani owner pada malam hari ini, Pak Sandra dan Pak Yance. Pusat CDI Kota dan Insi. Dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Asil Harjanta dan Ramil Umbul Harjo, serta Bapak Rajuan Taufik, Menteri Pekerja Umbul Harjo. Setelah showing, kita mengajak untuk kembali menuju ke depan, karena kita punya rangkaian acara juga. Pasti nanti kita akan pemotongan tumpeng kemenangan, yeah. Dan juga penyerahan tumpeng kemenangan dengan seluruh jajaran tamu undangan yang hadir pastinya di malam hari ini. Sembari menunggu showing pada malam hari ini, hadirin berbagi, kita akan kembali dihibur oleh band Papan Atas Yogyakarta Raya. Sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Face Star. Oke, okay, Star Face, yes.
Hai, baik, sehat kak? Luar biasa, sehat selalu. Yes. Luar biasa. Boleh kita kasih satu dua lagu yang menarik lagi? Alright. Sembari menunggu persiapan pemotongan tumpeng kemenangan pada malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak untuk MC kita yang luar biasa hari ini. Masih bersama Starfish tentunya ya. Sekali. Alright, ladies and gentlemen, one and only Starfish. Terasa getaran dalam dada, ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona, ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kuasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. And everybody say, inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia tetap mempesona, ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Terasa jika diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, berjalan dalam segala suasana. Alam pribadi say, inikah namanya? Say, oh inikah cinta. Ya, kita juga mau menyampaikan selamat malam, selamat datang untuk Pak Trio ya. Selamat menghadiri acara hari ini, terima kasih banyak. Cinta, terima pada jumpa pertama. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Pada malam hari ini masih bersama saya Mainer dan si cantik Tasya. Dan pada malam hari ini tentunya kita kembali mengundang seluruh jajaran tamu undangan yang hadir untuk berkenan menempati tempat yang kami telah sediakan di depan. Betul. Karena sebentar lagi acara dari sambutan hingga pemotongan tumpeng kemenangan akan segera dilakukan. Betul sekali Kak May, dan pastinya menjadi simbolis juga. Yes. Untuk nanti berbagi kebahagiaan yang luar biasa. Yes. Ya, untuk kita semua pastinya sudah ada tumpeng di sebelah kiri kita. Yeah. Yang nantinya akan
membuka rangkaian acara kita pada malam hari yang berbahagia ini pastinya. Jadi teman-teman yang masih ada di sana boleh banget bergabung sama kita ya Kak Menaria di teman-teman dari Starface. Boleh banget. Langsung aja ke sini. Nanti juga kalau mau nyumbang-nyumbang nyanyi boleh ya. Boleh banget. Ya, boleh banget. Itu malah bisa menjadi semangat tersendiri untuk kita. Asik. Nanti Om Tommy nyanyi nanti, Om Tommy nanti. Om Tommy okay. Selalu punya ruang di sini ya. Kita kasih satu lagu lagi sembari menunggu persiapan jajaran tamu VIP untuk Betul. Berkenan menempati tempat yang telah kami sediakan di depan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini dengan pemotongan tumpeng kemenangan. Boleh bergabung bersama kami kembali. Kita kasih lagu Semarang lagi pada malam hari ini. Boleh. Hari ini kita mau bawain lagu spesial untuk kota kita tercinta. Dan mungkin ada yang datang dari luar kota. Kita welcoming untuk teman-teman semuanya. Spesial tentunya. Okay. Untuk mungkin ada yang tamu-tamu undangan dari luar kota, kita mengucapkan selamat datang di kota kita tercinta. Yes. Selamat datang di Yogyakarta. Special song for you guys. Boleh kita nyanyi bersama-sama. Pulang ke kotamu, ada setanku baru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menatapku bersahabat. Izinkanlah aku untuk
bahagia, kita akan menuju ke rangkaian acara sambutan sembari persiapan menuju ke pemotongan tumpeng kemenangan pada malam hari ini. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang jajaran VIP untuk berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Yang pertama, boleh kita mengundang? Yang pertama, kita undang dengan hormat untuk Pak Sandra dan Pak Yanja untuk dapat bergabung bersama kami dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan pastinya. Setelah itu, bergabung bersama kami Ketua KONI Yogyakarta, Bapak Beki, kami undang untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kami juga turut mengundang kepada Ketua Pomsi, kepada Bapak Aha. Juga kami mengundang Ketua Pomsi Jogja, Bapak Romi, untuk berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Bergabung bersama kami kemudian selanjutnya Bapak Asil Harjanta dan Ramil Umbul Harjo. Kami undang untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian kami juga turut mengundang Bapak Rajwan Taufik dan Bapak Mantri. Oh, Pak Mantri, kami silakan untuk bergabung. Dan tidak lupa. Sekali lagi kami mengundang owner dan founder dari Eksi Biliar untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian Ketua Pomsi Jogja, Ketua Pomsi Kota, Ketua KONI Jogja. Juga pada kesempatan kali ini kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Kapolsek Umbul Harjo. Selamat malam Bapak, sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, sembari menuju ke acara sambutan, kami undang kepada Bapak untuk tetap berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Dan pada malam hari ini kita akan buka sambutan yang pertama dari Ketua Pomsi DIY Jogja, Bapak Roni, kami persilakan. Dan pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ketua Pomsi Kota, kepada Bapak Ahan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati manajemen XT Square, Pak Sandra, Pak Jensen. Yang kami hormati Bapak Kapolsek. Yang kami hormati Bapak Ketua Pomsi Kota Yogyakarta, Bapak Agus. Saya di sini ingin juga menyampaikan rasa maaf kami dari Pemda Pomsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Ketua Umum kami belum bisa hadir di acara malam hari ini dan mendelegasikan kepada kami untuk menghadiri acara grand opening. Tulisannya mana? Grand opening XT Biliar. Jadi mungkin tak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses kepada XT Biliar Square dan Long and Cafe, di mana dengan berdirinya XT Square Biliar ini semakin menambah gairahnya olahraga biliar khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya, karena mungkin satu-satunya ini yang ada di paling selatan untuk venue biliar. Mungkin dari saya hanya sekali lagi hanya bisa mengucapkan selamat dan selamat sukses buat XT Square. Tentunya mungkin rekan-rekan atlet, terutama teman-teman saya semuanya ini, teman-teman atlet ini bisa berlatih di XT Square juga nantinya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ketua Pomsi Kota, Bapak Ahan, terima kasih untuk sambutannya. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Kapolsek Umbul Harjo, Yogyakarta,
Untuk itu kepada AKP Wahyu Aga Ari Setian SSIK, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, kebetulan saya datang ke sini bukan sebagai nggak ada bawa embel-embel kapolsek sih. Karena kebetulan saya juga penggemar biliar. Hobi biliar. Ya, beberapa kali saya juga udah pernah main di sini. Terima kasih. Intinya saya ucapkan selamat dan sukses atas dibukanya XT Square Biliar dan Java Lava Cafe. Semoga ke depan dengan adanya fasilitas tempat bermain biliar yang bagus menurut saya, dari ruangannya, dari peralatannya, mungkin dari meja-mejanya, bisa menghasilkan atlet-atlet biliar yang lebih banyak lagi dari daerah istimewa Yogyakarta. Pesan saya, satu, jangan sampai fasilitas permainan biliar ini disalahgunakan. Dalam artian nanti di dalamnya ada judi, ada taruhan di dalamnya, jangan sampai. Kalau bisa, pure murni pesan saya, biliar ini ya untuk olahraga aja, jangan dijadikan ajang untuk hal-hal yang negatif. Supaya nanti ke depan dapat selalu sukses dan menghasilkan banyak atlet dari sini. Mungkin gak banyak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wahyu Aga Ari Septian. Sudah menyapa kita tentunya hobi biliar Kaminar ya. Luar biasa. Nanti kata saya boleh, ini merupakan ikon baru. Ini ikon baru. Oke. Iya, oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terakhir perwakilan dari manajemen XT Biliar dan juga Java Lava kepada Bapak Sandra, kami persilahkan. Yes. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman atlet biliar ini yang lagi ngikutin ajang turnamen. Terima kasih atas partisipasinya di XT Biliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Popsi Kota. Yang saya hormati, wah ini banyak sekali nih, yang saya hormati Dan Ramil, Mantri Pamong Praja, Bapak Kapolsek yang sudah menyempatkan waktunya ini, alhamdulillah. Terus pimpinan XT Biliar, Pak Verga, kemudian Kepala BPKAD Pemkot Yogyakarta, Bapak Wasesa Sarjana Hukum atau yang mewakilkan, Direktur Utama PD Yogyatama Visesa Bapak Verga tadi ya, Bapak Verga Prabowagus, terima kasih atas kehadirannya. Pimpinan Bank BPD Cabang Senopati Bapak Suroso, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Bapak Susanto, Pak Dan Ramil, Bapak Mantri Pamong Praja yang sudah hadir di Umbul Harjo ini. Bapak. Oke, selamat malam. Pak PJ Wali Kota. Bapak Singgir Harjo. SAMED. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Pak Verga. Alhamdulillah. Siap. Nggih Bapak. Bukan Bapak. Oke. Monggo Bapak. Nggih, sinar Bapak. Ini. Terima kasih. Iya, Bapak. Nggih, Bapak. Dipertemukan di sini, Bapak. Terima kasih buat tamu undangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya harap dengan adanya XT Biliar dan Java Lava Cafe dan Resto ini bisa memberikan warna baru di Jogja Selatan terutama,
Mudah-mudahan dengan adanya XT Biliar dan Java Lava Cafe ini memberi manfaat buat masyarakat sekitar. Dengan adanya Jogja XT Biliar ini bisa menciptakan banyak atlet-atlet Jogja ini. Alhamdulillah hari ini juga ada turnamen ini berhadiah 156 juta. Luar biasa ini turnamennya, Pak. Alhamdulillah. Tingkat nasional ini, Bapak. Tingkat nasional ini. Jadi atletnya-atletnya ini datang dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sampai hari Minggu, Pak. Tidak perlu berpanjang lebar. Kiranya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-Bapak semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesuksesan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Sandra, kami undang untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Pak Yance juga berkenan naik atas panggung. Ditemani Ketua Popsi Kota Pak Ahan dan PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Singgi Raharjo SHMED. Untuk melakukan sesi pemotongan tumpeng kemenangan, di mana nantinya yang potong adalah Pak Sandra dan Pak Yance, dan diberikan kepada PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Singgi Raharjo dan Ketua Popsi Kota Bapak Ahan. Kami silakan Bapak untuk bergabung bersama kami. Tentunya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu ya kami Narya, sebagai simbol untuk berbagi kebahagiaan nantinya, penuh dengan doa dan ucapan syukur juga. Tentunya tanpa dukungan dari teman-teman semua, kita akan hitung bersama-sama bahagia. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kondiman ini merupakan doa dan harapan. Betul. Semoga XT Biliar dan juga Java Lava menjadi tempat destinasi baru, destinasi olahraga di kota Yogyakarta. Betul sekali. Kemudian satu lagi Bapak boleh diberikan kepada perwakilan dan pada saat ini Ketua Popsi Kota Yogyakarta Pak Ahan. Boleh, yes. Ini rupanya Pak Sandra ini jago nih rupanya. Ini curiga chef juga nih. Oh. Chef juga nih rupanya. Cocok ya kami Narya. Yes. Pak Yance kami berikan kesempatan untuk memberikan tumpeng selanjutnya diberikan kepada Ketua Popsi Kota Pak. Boleh diabadikan juga momen berbahagia ini pastinya kami Nar. Kita harapkan doa dan dukungannya pastinya untuk kedepannya. Java Lava dan XT Biliar. Boleh. Dan pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama Minen juga. Ada Bapak Asil Harjanta dan Radio Burajo. Selamat malam Bapak. Masih di sana. Oke. Okay. Dan pada kesempatan kali ini kita berikan selanjutnya kepada Bapak Rajuan Taufik, Menteri Pamong Praja Umbulajo. Terima kasih. Luar biasa. Ini merupakan orang-orang yang selalu memberikan dukungan terbaik pastinya kan Asia. Betul, untuk ya, perkembangan ya. Destinasi olahraga di kota Yogyakarta. Kita foto bersama terlebih dahulu, boleh kita foto bersama? Boleh bergabung bersama dengan kami. Dan satu lagi kami mengundang Bapak Kapolsek Umbul Harjo untuk berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kepada Bapak Kapolsek Umbul Harjo. Kepada Bapak Wahyu Anta Setia. Kami undang untuk bergabung kembali bersama kami. Dan bersama Bapak Dan Ramil Umbul Harjo, Bapak Asil Harjanta. Kami undang berkenan menemani Bapak, foto bersama terlebih dahulu. Pada malam hari ini mendapatkan tumpeng kemenangan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin berbahagia. Selalu
semoga kedepannya akan tumbuh dan lahir atlet-atlet biliar terbaik di Indonesia dari Kota Istimewa Yogyakarta. Betul sekali, bisa jadi hiburan juga, hiburan sehat yang luar biasa pastinya. Sekali kami harapkan dukungan dan doanya untuk eksi biliar kedepannya bisa menjadi pilihan warga Yogyakarta tentunya. Komisi B pada malam hari ini, Bapak Antoro untuk berkenan menerima tumpeng kemenangan pada malam hari ini. Kembali kami undang untuk berkenan naik ke atas panggung. Ini merupakan orang-orang hebat semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya nantinya akan memberikan inspirasi untuk generasi muda Indonesia. Yes, nanti akan melahirkan atlet-atlet baru juga pastinya berprestasi. Bapak boleh berada di sebelah kanan Bapak untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Berada di sebelah kanan, yes. Boleh berikan senyuman sedikit ya, iya. Berikan senyuman paling manis pada kamera dalam hitungan ketiga dan 1, 2, 3. Sela-sela kesibukannya. Luar biasa sekali ya Kak Minar ya. Yes. Penuh dengan dukungan. Penuh dukungan. Pastinya sekali kita berharap penuh doa dan kebahagiaan di hari esok tentunya spesial untuk FC Biliar dan Jabalama. Oke. Okay. Pada malam hari ini nantinya kita akan mengumumkan juga. Ada apa ini? Ini nanti ada banyak sekali hadiah yang akan kita berikan kepada para pemenang-pemenang pastinya. Tapi kita kasih musik dulu dong. Boleh. Masih bersama kita. Kita kasih musik dulu. Starface, thank you. Starface siap menemani kita pada malam hari ini. Sangat-sangat ya. Siap. Karena kita yakin nih, kayaknya kita lihat ya teman-teman ya, pastinya Starface akan menemani setiap malam minggu di sini ya. Amin, 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 amin. Seumur hidup. Amin. Mudah-mudahan juga semuanya di sini sehat. Gini. Kita mau malam minggu di sini, tapi kalau kalian berdua nge-MC di sini. Oh, ternyata. Setiap malam minggu ya, boleh, tapi ya. Boleh, jadwal aja. Koyance, Koko. Kalau malam-malam, setiap malam minggu kita diundang terus, boleh loh, Koko. Boleh. Atau ya. Koko tahu aja, mendadak dari sini, mendadak biliar. Kita mendadak biliar, boleh, Koko. Koko, teman. Mendadak atlet mungkin. Koko, teman ya. Saya sejauh Koko, mungkin boleh. Ya. Boleh. Starface, are you ready? Yes, ready. Ready. Ladies and gentlemen, give it up for one and only Starface. Oke, okay, kita cooling down dulu. Kita temenin dengan lagu-lagu spesial untuk teman-teman dan tamu undangan semuanya yang ada pada malam hari ini. Senang banget Starface bisa gabung di acara besar hari ini dan yes. Mudah-mudahan semuanya bisa nyanyi bareng-bareng. Betul ya. Betul sekali. Mungkin buat teman-teman yang masih di belakang dan di pojok kanan kiri ya. Boleh nanti bisa merapat kita. Ke depan buat nyanyi bareng-bareng sama Starface di sini. Alright. And Starface. In order, come on. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Ku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Sambil bersantai kita nyanyi bersama-sama. Come on. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau.
membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui. Join nyanyi bersama kami hari ini. Alright. Kita masih punya satu lagu lagi ya. Sebelum dilanjut sama MC-MC Kids Show kita. Yes. Oh. Silakan. Oke. Boleh. Rio Karyo JRX. Ini JRX-nya. Jering bukan nih. Jering. Jadi pakai kaos kaki tinggi segini ya nanti ya datangnya. Tapi Karyo JRX boleh bergabung sama kita di sini untuk bernyanyi bersama. Oke. Okay. X-nya nih boleh dibacanya enggak? Jadi jerinya gitu. Jerinya. Oh. Juniornya. Yes. Ini ada bintang tamu ya? Iya, benar okay. banget. Ada bintang tamu. Yang mana kira-kira nih? Saya belum melihat ada yang oh. Kalau tampilan gini ini harusnya disawer nih. Oke. Okay. Ini kayaknya tampilan-tampilan begini nyanyi apa ya? Namaku Bento. Gitu boleh enggak? Ini kalau kayak gini pasti aja. Iya. Asik. Kalau kayak gini bisa dibanting. Ternyata infonya adalah atlet biliar yang bisa bernyanyi. Oh, begitu. Pasya? Iya. Kalau kayak gini mau pinjam stick-nya enggak? Aduh. Iya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang Harta Tahta Jogja dan Gaya Ega. Oh wow. Luar biasa. Ini import dari mana ini? Ini dari Turki datang langsung. Oh Jack Lai pun hadir. Ini harus dikasih sapa nih. Agak lama ya Ibu Ega, yang hitung kerikil dulu. Ya. Oh sulit, takut lubutinnya rusak katanya Pak Menar. Kalau gores kita gak bisa ganti. Kalau ini otobus sesi, itu terbukti. Apa kabar? Ya. Selebgram paling mahal Yogyakarta saat ini. Ya. Ini kakak, ada harapan atau doa untuk XT Biliar gak kak? Thank you.
apa-apa, bebas gak apa-apa ya. Orang cantik bebas. The new icon ya, the new icon. Iya. Semua yang berkaitan dengan stick, bola, semua Kak Ega bisa. Oh iya. Kak Ega tuh penakluk stick pokoknya. Oh. Apa tuh? Iya. Glamour maksudnya dulu. Gak boleh. Apa sih Kak Ega ini kok seneng banget ya. Stop. Studio 1 udah ready. Kita selalu ready. Kenapa Mas ya? Melihat kecantikanmu tuh loh kata Asya. Astaga, ya Allah. Buka apanya? Buka handphonenya. Buka liriknya, gak apa. Kita kenalan dulu dengan kakak siapa? Rio. Kakak Rio. Passwordnya? Kalau disayang pasti ditransfer. Ah, itu kan password kamu. Sekarang yang six pack akan kalah sama si Scar, bukan begitu? Ah. Yang nanya nomor handphone kalah sama yang nanya nomor rekening. Ah. Apalagi nih punchline-nya nih. Tahan. Lucu. Jangan. Masih banyak. Bagian dari aksi penjilat kita ya. Everybody see the new icon. Oke. Hati-hati sabar. Oh, iya, we have Cece. Yeah. Yeah. Oke, okay, Rio, judul lagunya apa nih, Rio? Rio lagunya apa? Tak segampang itu. Okay. Apa? Tak segampang itu. Siapa yang susah banget sih? Siapa yang susah banget? Perlu diganti nih katanya, tak segampang itu mencari pengganti. Iya, kalau gak nyari pengganti tanya nih Kak Ega. Itu cepat banget. Skip kalau Kak Ega. Aduh. Oke, Kak Rio ready? Siap, ready. Ladies and gentlemen, one and only Mr. Rio. Telah sendiri, kau tak pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya? Karena hati ini inginkannya, tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, terlalu besar ku sosok seperti dirimu. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah?
curahan hati ya. Kayaknya dari hati banget. Bisa didengarkan hati. Tadi kayaknya terlalu mendalami ya Kak. Aduh. Ya. Oke, brokoli hijau selanjutnya. Aduh. Brondong kocak lucu imut dan jomblo. Kasih pantun dong Inar. Bisa dong. Naik delman di kota Jogja. Cakep. Naiknya sambil berdiri. Asyik. Hai cewek cantik Kamel di sana. Ah. Sudah siapkan hatimu untuk ku isi. Kenapa aku malu sama Kel? Kenapa gitu? Single, jomblo, cantik, kaya raya. Aduh. Saham properti. Kamel, I love you. Ada tanda kurungnya itu yang sebenarnya paling penting ya. Jangan sedih lagi, jangan galau lagi di Cina ya. Aduh. Kita bahagia di Jogja aja. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau bangun rumah itu gampang. Yang susah cari tangganya, alias rumah tangga. Oh, baik. Aku cuma mau bilang, ya. Pasangan kamu tuh teman-temannya mereka. Iya. Gak apa-apa ya. Ya kalau kata Kak Menar, wujud seperti kamu itu harus dinafkahi bukan menafkahi, betul? Iya dong. Iya. Aku mau lanjutin takut salah lagi. Mundurwir. Mundurwir, kenapa? Sainganmu pewaris, kamu cuma perintis. Itulah kenapa aku bilang, pacaran itu jangan sama anaknya. Kenapa? Lu cuma dapat 5, kalau jerigen itu cuma 5 liter sampai 10 liter. Betul. Langsung aja sama bapaknya karena lu dapat kilangnya. Itu benar. Setuju. Iya. Mundurwir. Kenapa tuh? Kamu cuma bisa bikin baper. Kenapa? Karena? Saingan kamu bisanya transfer. Aduh. Lucu terus. Cari lagi, ayo bisa yuk. Nikmatin masa kejayaan kalian dengan nonton-nonton ataupun main biliar. Betul. Karena setelah itu susah masa depan kalian. Kok gitu? Ya, karena mereka datang kan saat ini rekeningnya masih ATM. Iya. Ya kan unlimited dari benar. Orang tua. Ya, kan? Kalau PNS tanggal 3 sampai tanggal 5. Ya kan? Kalau yang sampingan boleh bebas kapan aja. Iya. Kalau nggak mau langsung masuk di Minar Manajemen ya. Boleh dong gabung. Jangan pacar Anda posesif, jangan. Ada yang mau request lagu lagi teman-teman? Ada, pasti ada dong. Pasti ada banyak ya. Dari Mercubuana ada yang datang. Ini yang datang banyak mahasiswa FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Parti. Luar biasa ya. FISIP, Fakultas Ilmu Sosialita dan Ilmu Parti, iya kan? Iya. Aku dosen. Kuliah tampil juga besok lulus. Iya. Boleh. Ya boleh, ada yang sumbang suaranya. Boleh. Sumbang kita juga boleh. Boleh banget. Kita 157 ya. Oh, nomor rekening. Iya. Nantinya kita juga akan kembali kerja, kita akan berikan pengumuman untuk... Untuk kita punya produk knowledge yang harus disampaikan. Oh iya benar. Oh, ini adalah nanti kita akan bagi-bagi hadiah juga untuk pemenang TikTok challenge. Oke. Okay. Yes. Ya. Gimana TikTok zaman sekarang apa sih yang terbaru? Yang terbaru adalah Ega apa? TikTok terbaru. TikTok paling baru apa? Yeah. Goyang apa kak yang paling baru? Oh enggak main TikTok. Mainnya Bigo. Oh mainnya Bigo. Jangan dong. Koinnya kakak. Wah aku dapat paus. Jangan. Oh iya oke. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah untuk teman-teman pemenang TikTok competition ya. TikTok challenge. Itu harganya pun luar biasa ya. Bayaran kita sekali manggung. Wow. Jangan dong. Kalau bisa ya lebih. Ya lebih, ya. Biar kita kalau beli apa-apa lunas, gak dicicil dua kali. Siapa yang bayarnya dua kali? Siapa ya? Teman Kak Anda ya? Kak Ega gak boleh batin, ya gak boleh. Oke, dan pada malam hari ini Kak Tasya di dalam juga di XT Billiard itu lagi ada kompetisi. Dengan total hadiah kemenangan untuk juara satu aja lebih dari 100 juta rupiah. Wow. Untuk hari ini udah ada yang menang kompetisi dari perorangan itu 10 juta dan juga 20 juta rupiah. Oh. Jadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa XT Billiard ini akan menjadi ladang pastinya. Tiba-tiba khusus, aku pengen belajar biliar ya. Gak usah. Kita menjadi belajar untuk menemani
atlet biliar aja. Seperti itu. Nanti kita berguru sama Kak Iga. Oke, kita nanti akan umumkan, namun sebelumnya kita akan kasih kesempatan untuk band papan atas kita untuk menghibur seluruh tamu undangan yang hadir. Boleh. Kita bridgingnya ngechat pacarnya dulu dong, keyboardisnya gimana sih bapak ini ya? Ingat, sibuk. Dia nggak punya cewek. Oh, dia nggak punya cewek. Dia nggak punya cewek, nggak punya pacar. Oh, jangan. Nggak punya pacar, nggak punya pacar. Cowok punya pacar. Ingat, cowok itu di rumah laki. Di luar? Laki-laki. Itu dia. Buaya memang binatang paling setia. Iya dong. Di air. Di air. Kalau di darat belum tentu. Jadi keyboardis. Udah, lu jangan suka sama keyboardis. Oh, jangan. Kemarin sama keyboardis. Oke. Oke. Tapi kamu gak minta ditransfer kan? Enggak kan? Ya udah. Ya, langsung. Kita berikan survei. Terima kasih. Kita main lagu-lagu yang slow. Teman-teman di sini kalau misalnya lagi makan, biar gak keselak, gak kesedak, oke? Okay? Jauhan terbang cerita tentang kita terpisah waktu ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata dan tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Come on. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Thank you.
Hey, masih spesial sama-sama surprise untuk yang cantik-cantik hari ini kita single long bareng-bareng. Go on. Cantik ingin rasa hati berbisu untuk melepas keresahan dirimu. Apa arti merindu selalu walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Semuanya ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja tentu balas seisi jiwa. Jakarta Raya Dunia Akhirat. Ah. Ya. Kita akan mengumumkan siapa-siapakah pemenang untuk TikTok Challenge. Oke. Okay. Ikutin TikTok enggak? Aku. Ikutin TikTok enggak? Aku tuh sampai di Ah, bukannya Bigo mulu sih. Facebook Live. Manajemen enggak? Wajib ya. Zaman kita sampai di awak dewe tanah. Oh, sampai situ. Itu 2 tahun yang lalu ya. Kita sampai di Oh, BTS. Iya lagi. BTS, iya. Zaman kita tuh gak perlu import ya. Tinggal upload, kasih lokasi. Udah paling hits banget di pet cumannya. Oh, enggak pakai pet? Iya, aku enggak main pet. Tapi kok main Friendster? Aku mainnya Friendster. MMRC. Iya. Lawas ya. Iya, aduh. Pada malam hari ini kita udah punya Kita sudah punya pemenang di sini ya. Ada siapa saja?
Karena kalau pemenang di hati kita sudah jelas ya. Oh bukan. Kita punya pemenang untuk TikTok Challenge. Ada dua pemenang di tangan kita. Pemenang pertama. Juara dua. Yes. Kamu boleh nomor dua, tapi selalu ramah di hatiku. Asyik. Daripada kamu yang pertama, tapi diduakan. Ah. Ingat. Ya. Yang nomor satu, belum tentu satu-satunya. Iya, ya, seperti lagu Dewa. Kamulah salah satunya. Satu-satunya dong. Oke deh. Paham kan MC kalau gak lucu gak dibayar. Bener, itu intinya. Takut suruh milihin kerikil nanti kalau kita gak lucu ya. Nah, ya. Oke, juara dua dimenangkan oleh. Dengan total viewers. 3,660,000. Sudah sebanyak berapa Mike? Gak tahu. Gak tahu. Ih, sombong banget ibu cewek. Iya. Iya. Tahu. Paham. Ya. Ini bridging ya. Biar dipakai ya, lagi. Ya, ya. Gimana sih harus lama? Ya, ya. Harus lamanya 360k ya. 360. Followernya berapa sih kak? 1200 luar biasa. Yang ini, view 360.000, MYP berarti ya. MYP berarti. Kalau itu apa tuh sih? Videonya ngapain? Oh, berarti kamu bisa main biliar? Bisa. Wow. Wow. Sekali. Wow. Nanti ajakin tante yang main biliar. Cici. Oh, cici. Lihatnya kayak gini. Gak beda jauh kok. It's a pose. Asik-asik banget, tante-tante ya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengundang Pak Wahyu untuk berkenan memberikan piagam sertifikat untuk TikTok Challenge ke Mike Santiago. Silakan. Ditahan, lihat ke kamera terlebih dahulu. Yes. Iya. Dalam hitungan ketiga, satu, dua. Gimana caranya aman? Oh, caranya aman, caranya gak ketahuan. Iya dong. Ya. Juara satu. Mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Oleh. Lebih
Luar biasa. Terima kasih Koryanca, terima kasih. Iya. Nyanyi dong. Coba nyanyi kan ya? Bisa. Ini sama kok, sama-sama string. Kalau nggak bisa nyanyi bisa goyang pasti kan? Oh, bisa. Ajarin tante dua ini. Sakura, siap. Mau lagu apa sayang? Nanti lagu aku, Jawa yuk kak. Okay. Nanti kita ajarin pegang mic benar. Loh, enggak kan sih. Penyanyi kan? Benar, harus mic benar. Tapi sebenarnya gini sih kami dari saya. Kita belajar ya. Yeah. Yang view boleh banyak ya. Yang sayang belum tentu satu juga. Asya, lu berani gak pakai baju kayak gini lagi sekarang? Oh berani, nanti aku potret-potret gitu ya. Beda perut ya, say ya. Bisa dong, say. Ini kan perut-perut, ya gitulah ya. Tiap hari ya, malah nasi lauk hidup. Yang perhatiin lu terus mahasiswa-mahasiswa merjuan ya. Suruh mereka kerja dulu. Jangan, kamu biliar bayar sendiri. Gak bisa mereka bayarin kamu, gak bisa. Eh mereka bisa bayar. Bisa. Awal bulan doang tapi. Awal bulan, akhir bulan hilang. Malah gua apa sayang? Masa anak panggung pacaran sama anak panggung? Ah, hubungannya mau sandiwara? Iya. Jangan gue hentikan. Ya. Oke. Okay. Ada yang lebih sepuh. Oh iya, sepuh. Ngeliatnya kok berbinar-binar gitu, mau nyanyi juga kayak Ega, iya. Ega ada teman nyanyinya, sorry. Kayak Ega langsung ya, iya. Oke, Rungkan boleh ya.
so mencintaimu, gawe aku lemu. Nongkrong bakwan jagung lagi, bakwan jagung lagi. Kae gak? Ya, oh boleh. Boleh turun, kamu apa sih yang gak boleh? Iya. Terima kasih. Makasih saya. Kita ini kedatangan bintang-bintang tamu banyak ya. Ya. Kita cuma mau bilang sih, kita gak cocok dari anak TikTok, tau gak kenapa? Kenapa? Pas goyang lututnya langsung kempeng ya saya. Fatamu tidak bisa bohong. Anak 90-an. Gak bisa jongkok-jongkok. Iya, ya, lu ya. Lu generasi Britney Spears sih. Iya, aduh. Sana gue dulu di sini saya. Bisa banget rata. Sekarang kan udah gak bisa. Itu ya. Enggak, lu gemuk kayak gini udah bahagia soalnya. Oh iya. Kalau dulu kurusan kurang bahagia. Hei. Memang kadang-kadang. Enggak, dulu kurus soalnya sepiring berdua. Benar, itu antara miskin dan mesra beda tipis. Miskin. Dua burjo lagi dong ngajar emangnya. Udah, okay, gak usah. Oke, jangan curhat, hentikan. Nanti kayak gak tanya lu masih pacaran atau enggak. Oke, okay, selanjutnya ayo. Kita punya kedatangan bintang tamu. Hey. Gadis berbaju warna pink yang ada di sini. Wow. Bu Sapa boleh. Ini Barbie nih. Barbie. Sama loh dirimu cantik kayak Barbie. Aduh. Ya kayak Barbie dia ya. Kalau ini kayak Barbo. Enggak dong, Mas Sabta apa sih enggak tahu. Iya, suaranya tuh selalu internasionale. Iya. Ini musim panas kalau beliau nyanyi langsung musim gugur ya. Langsung kayak santai-santai Korea ya. Itu. Dulu kita masih datang dari kamu lihat Kak Sabta ini busetnya orang kok kece banget. Oh, wow. Iya kan? Akhirnya datang juga ketemu. Iya. Mau nyanyi lagu apa Kak Sabta? Pengen ini, pengen Indonesia aja ya. Oh lagunya Indonesia. Kebetulan mereka di sini mau dangdut, pop, rock, rock dalam, rock ya? Luar bisa. Iya. Yeah. Menghaningkan cinta juga bisa, apa aja bisa. Terpujilah. Cik. Ini lagu cik. Pada zamannya. Tapi sekarang lagi back to 90s juga. Ya, tapi prahara cinta. Prahara cinta. Ya. Kak Sabta mau ada harapan ataupun doa untuk Java Lava dan juga XT Billion? Iya, boleh? Pastinya dengan adanya Java Lava ini ya, mengelihat lagi setelah pandemi ya, mungkin kita bisa happy-happy, semakin sehat gitu ya. Apalagi pokoknya, open air gitu ya. Iya, acara di sini boleh nikah, boleh ya kan? Sorry, bercanda. Oke, bener juga dibayar, Pak, katanya gitu. Iya, yeah, mana belum ditransfer. Iya. Aduh, bisa gak sih? Kalau ini tuh buat kemsi, bukan buat curhat ya. Dan masalah hidupnya banyak banget ya. Yeah. Satu orang disakiti, satu bayaran belum lunas. Ya, bisa ya. Anggapannya kita di sini tuh harus bahagia dan perfect life ya, harusnya ya. Tenang, apapun itu semua akan aman. Asal? Kalian gak punya penjaga kan, Pak Kapolsek ada di sini. Oke, sudah ready. Prahara cinta. Come on. Boleh semua juga ikut bernyanyi bersama. Come on.
your face. Insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu serah dipandang. Kanan kanan kiri kiri asik. Soalnya aku sebagai manajer cuma dibutuhin waktu aku malu. Iya. Emang backing vokal enggak iya. Gitu kan? Emang cuma dari backing hanya vokal, itu iya benar hanya itu partnya. Baginya kalau bukan alto tenor. Sama lagi dong. Kak Ega harus Kak nyanyi. Kak Ega mau nyanyi, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bino. Boleh ya, sekali lagi boleh ya. Harta, kan, sekali lagi boleh, boleh ya? Boleh, boleh dong. Boleh, harta, mau sampai jam 2 pagi juga gak apa-apa. Iya. Ini buat siapa nih? Buat siapa buat tuh? Saya aja Tante, buat gimana kamu nih? Aja. Oh, ya, thank you. Buat kamu aja. Aku kadang gak butuh cinta Tante. Iya. Aku butuhnya transferan. Curhat lagi. Dari tadi ya, gak jauh-jauh dari kata duit, 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 oh, iya. Duit. Lu tahu kan vitamin D itu apa? Duit! Nama saya Maynard, bukan depan M, apa artinya ini? Money doang ya, so alright baby. Udah, aku gak ikut-ikut aja deh. Mau nyanyi aja Bridget. Ini buat Ipul ya, Mas Saiful, Mas Supri, teman-temanku. Mas Ipul, eh gak denger. Buat kamu, buat Mas Supri. Mas Supri, yes. Seumuran ya. Gak kelihatan kali. Semuanya tampak lebih muda hari ini ya. Karena bahagia. Ya kan? Itu cuma 21 tahun, sisanya itu experience aja. Ya, siap. Oke, satu nomor okay. Lagu lagi. L.O.V. L.O.V. Sekarang L.O.V ya. It's for the way you look at me.
Oke. Kata masnya, ini apa sih berisik, apa sih kecilin aja dong, Mike. Mas, lu gak liat kabar Sari ya. Iya. Mas, kita sampai ke mendingan grebes ini loh, Mas. Hey, kita punya bintang tamu spesial tuh pada malam hari yang berbahagia ini. Pokoknya selalu melindungi dan mengayomi masyarakat. Oh, wow. Mas, boleh digedein dikit, Mas? Mas, kebetulan kita gak suka yang kecil, Mas. Ya, sukanya yang gede. Iya, kita suka yang gede-gede, Mas. Bayarannya. Ada. Kalau saya suka yang middle-middle, gimana nih? Boleh digedein sedikit, Mas. Iya, okay. Kita masih MC lagi besok, Mas. Kalau abis hari ini, besok kita gak dibayar, ya. Bisa ya, capek ini, Mas. Kalian gak butuh backing vokal gitu? Iya, kita lebih butuh booking vokal. Wow. Iya, wow. Saya berapa lu? Saya BO dan BU. Iya, berapa lu? Tergantung berapa? Kondisi. Okay. Tergantung ya. Tergantung. Semua ada waktunya kan? Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Kemenar, kita kayaknya hari ini ada kedatangan tamu yang spesial luar biasa. Kalau tadi beliau sudah beri sambutan dari suara-suaranya. Uh-huh. Ya. Dari senyum-senyumnya kayaknya ini 7 oktav bisa ini bisa. Ya. Kalau ya, kita lihat dari pesonanya tuh selalu bisa mengayomi pastinya. Wow. Ya. Iya. Mengayomi. Siapa? Dan melindungi masyarakat. Ah, iya. Aku juga masyarakat loh. Iya, berarti siap dilindungi ya. Oh, siap banget. Oke, boleh bergabung bersama kami yang kami hormati dan pastinya dicintai oleh masyarakat Umbul Harjo. Betul. Boleh bersama kami Bapak Kapolsek, kami undang Pak untuk bergabung Kapolsek, boleh sumbangkan suaranya Pak. Iya. Kita gak akan pulang kalau Kapolseknya belum nyanyi, betul? Coba kata siap panggil, kalau kata siap panggil. Iya. Bapak boleh berkenan Pak bergabung bersama kami Pak? Langsung kan? Langsung. Ya. Emang pesona Katasya luar biasa. Wow, iya. Nah, ini kalau cari pasangan yang kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Lu mengayomi kemarin, gitu ya? Iya. Pak, kemarin saya kemalingan Pak. Tapi malingnya ternyata Bapak yang diambil hati saya. Silakan Bapak, ya. Boleh di tengah, Pak? Iya. Ini lebih yang ini lebih enak, Pak, ya. Yang ini lebih pink, Pak, ya. Oh, lebih pink. Gimana maksudnya? Ujungnya pink, ya. Ujungnya pink. Pak, boleh di tengah, Pak, sedikit? Ya, di tengah, ya. Soalnya kalau terlalu di kiri dekat senter saya nyaman. Ya. Suka nyaman. Tengah aja, ya. Iya. Boleh. Mau nyanyi lagu apa, Pak? Dibantu kan Tasya? Dibantu apanya? Cari dibantu liriknya. Liriknya. Liriknya, yeah. Liriknya. Malam hari ini juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Kita selalu percaya bahwa semua yang datang karena cinta dengan doa terindah. Yes. Untuk XTV dan juga Java Lava pastinya ya. Betul. Karena kita percaya bahwa ini bukan menjadi tempat baru dan menjadi destinasi olahraga dan kuliner Yogyakarta. Semoga dengan XTV Biliar lahir akan tumbuh generasi-generasi muda yang cinta olahraga dan atlet-atlet terbaik Indonesia dari Yogyakarta. Kalian boleh cinta olahraga, saya cinta pemainnya. Iya. Jangan. Ya. Masuk ya, masuk. Kalau Pak Kapolsek ya terserah aja. Mau sampai jam 2 pagi nyari lagu juga kita tungguin Pak, gak apa-apa. Ya. Ya, tugasnya kenapa? Bapak kan harus menjaga dan mengayomi dong. Oh iya betul. Jadi mau nyanyi apa ini? Oh, kenanglah aku. Kenanglah Tasya sepanjang hidupnya. Yuk Pak, okay. Move on aja Pak, move on bisa yuk. Keluar aja turun-turun. Oke. Okay. Gitu. Kita outrun dulu untuk sejenak ya. Gue lagi. Ladies and gentlemen, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Saya dikerjain ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin berbahagia. Thank you.
Duhai sayangku, aduh. Kata bapaknya, enggak. Dari tadi aku nerin lagu sama bapak, bapak bilangnya ketinggian. Kukira nadanya, ternyata ekspektasi aku yang ketinggian. Wah, wow. lucu terus. Namanya juga usaha, terkali, ya kan? Lu salah. Ya, kenapa? Kalau sama bapak itu bajunya bukan putih. Gimana? Warnanya harus pink. Oh gitu. Aduh. Sorry, itu joke internal tuh ya. Enggak. Kalau aku belum sanggup jadi Ibu Bayangkari. Oh belum ya, iya, belum sanggup aku ya. Soalnya masih ada bayang-bayang dalam hati aku ya. Bayang ilusi. Yes. Bapak, aku tahu lagu apa yang paling bagus, Pak. Ini bapaknya lama gue ajak nyanyi Ten Mimi nih lama-lama nih. Ini bukan Royal Amarum, maaf. Bukan. Ya gimana Om Tommy? Oh ya, boleh. Kita tuh kedatangan bintang-bintang besar. Oh banyak pastinya. Ya, kita ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada senior kita, ada Pak Ito di sini. Selamat malam Bapak. Iya. Salam hormat. Harus ada di sini dong Bos. Ya, pokoknya kita royalkan malam hari ini. Hey, bukan. Ya, semua kedatangan customer royal dong. Iya. Customer kita juga, siapa tahu klien-klien kita besok kalau kita dipanggil MC lagi. Iya dong. Jangan lupa ada duet Cina Timor pada malam hari ini. Ini lagunya kayaknya dari hati banget ya. Karena kebetulan saya kan lama dinasnya di Timur. Oke. Okay. Oh gitu. Saya 9 tahun coba saya bawakan lagu Timur di sini. Di yang di samping kanan saya juga Cina Timur. Iya. Yeah. Saya juga Timur, Pak. Timur Tugu kebetulan. Iya. Yeah, yeah. Cina Timur Tugu. Alias Jenda Seniman, Jetis. Iya. Yeah. Yeah.
Memang benar sih Pak, mau lama-lama dimanapun akan kembali pulang juga ke sini ya kan? Bisa, bisa. Mendadak cewek ya. Bisa sesuai harga. Beta sabar menanti. Berasa di kabaret show ya. Sialeon sampai hati. Biar ale tak bisa jauh. Beta pegang sepung janji. Tepuk cinta takkanlah tunggu beta. Cari hidup di rantau ternyata beta susah. Saja jangan le pikir beta lain. Perkara cinta beta cinta, mau sayang paling sayang. Marsio mau bikin apa? Percuma. Beta susah dirantau. Contoh via dance. Apa
percuma. Better senang di Jogja. Harus senang di Jogja, benar sekali Bapak. Sekali lagi, percuma. Better senang di Jogja. Terima kasih Pak. Suaranya luar biasa. Pesonanya itu luar biasa ya. Ya emang kita tuh udah bisa membaca yang suaranya tuh luar biasa tuh kita udah bisa membaca. Iya. Selanjutnya bersama kami boleh Pak Ito gabung bersama kami. Ito. Mas, boleh gabung dong. Boleh dong. Boleh. Kalau ini King of Blues nih. Kalau ini King of Blues. Jadi teman-teman sabar ya. Ini King of Blues. Oh, ini blues. Jadi, aduh, ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Ini parah nih kalau ini parah nih. Serem ya kalau audiensnya musisi semua serem ya. Yeah. Kalau audiensnya musisi semua, kita vokalisnya aman ya. Aman. Oh, iya Tasya. Oh, yeah. Betul. Biasanya kan kalau kita ketemu kan beda Om. Ini juga sama Om. Wow. Sekarang atau 50. Iya, iya. Ya gampang-gampang. Gampangnya Om itu gak gampang untuk kita Om kan. Dalam hati kita tak segampang itu. Ku mencari simpananmu. Aduh. Oh, ya. Tak segampang itu. Okay. Aku juga tuh penyanyi sebenarnya. Aku juga. Hanya karena gak laku ya udah MC aja. Iya. Enggak kalau nyanyi kan bagi-bagi kan. Iya. Ya udah aku solo aja. Betul. Oke. Baiklah mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Ya, selamat buat teman-teman dan sukses buat Java Lava dan semua teman-teman saya sudah lama nggak ketemu loh ini. Paling ketemunya mau di Royal, Royal Lava. Oke, ini yang gampang-gampang saja ya Mas. Sui pa perarze, oh, so bari bari dera, oh, wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa akhir mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Wow. Apalah artinya sebuah derita? Bila kau yakin itu masih akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak selalu sama. Coba tinggalkan sejenak kanganmu. Esok masih ada esokan. Masih ada. Ladies and gentlemen, one and only. So bari 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 zera. Apalah
sebuah derita. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Besok, besok masih ada. Wow, esok kan. Wow, masih ada. Oh, 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 esok kan masih ada. Sweet, sweet papa, dedaw. Oh, oh, somebody. Somebody, body, zero. Whoa, sweet, sweet, pop, 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 Gils, Tuhan sih. Pun tahu hidup ini sangat berat. Ya, itu betul. Kayak lagu-lagu KDRT ya? Kenapa itu? Enggak gitu konsepnya. Wajahmu ku balap. Thank you all. Amito, thank you so yes. much for coming. Enjoy. Dan malam hari ini kita masih punya bintang tamu satu lagi ya. Alright. Harta Tahta Jogja dan Gaya Ega. Oh wow. Kak Ega, yuk nyanyi yuk sama aku yuk. Kak Ega, hey Kak Ega. Ini hey. Adalah selebgram paling mahal. Susah banget untuk diundang kalau yang ini luar biasa. Harta Tahta, aku kerja dibantu. Kalau teman yang kerja tuh dibantu. Yuk sayang yuk. Yuk. Eh anak-anak mata jaga, mata jaga. Gak mau. Iya, bisa sayang. Yes. Emang Kak Ega itu masih ada slogannya ya? Apa? Ya. Kalau beli barang masih tanya harga, jangan pacarin Kak Ega. Ya gitu caranya ya. Jadi emang yeah. ada satu ritmenya ya. Eh kalau aku di sini lagunya paling cocok ada nih. Apa tuh? Senangnya dalam hati. Hey, 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 hey. Kalau beristri dua. Eh bentar, ada juga yang lebih cocok. Kau masih gadis hey. Atau sudah? Ya. Enggak, kita berdua apa pun statusnya rasanya gadis. Kan? Kak Ega, yeah. ada harapan ataupun doa untuk XT Billiar dan juga Java Lava? Harapannya apa? Semoga rame terus. Amin. Semoga rame terus. Ya. Amin. Terus ya. Rame terus ntar tawuran di sini rame. Eh bukan di tempat gue tuh, beda dong. Beda ya, beda, ini beda. Selatan. Ya. Ini bukan SCBD. Kak Ega mau lagu apa Kak Ega, sayang? Oh kalau Kak Ega tuh memang pasti lagunya susah-susah. Iya. Apa? Kak Ega bawain lagu pergi untuk kembali. Karena lu mau kemana pun pulang-pulang tetap kembali ke Harta Tahta Jogja Gaya Ega. Iya kan? Oh bukan lagi. Enggak usah. Enggak jadi, enggak jadi. Jangan kelepasan, jangan kelepasan. Nanti kita enggak gajian. Ayo, jangan. Bahaya, bahaya. Nanti acara gue dia enggak datang, dia maki-maki lagi. Iya, aduh. Iya. Oke. Kayak gini pastinya ya. Nada cewek teman-teman boleh. Nadanya cewek ya. Yes. Ya kalau ada yang lihat Kak Ega cantik. Membahana pada malam hari ini ya. Jangan yes. lupa itu alisnya adalah bikinan saya. Oh baik, gak apa-apa iklan ini. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Kalau buat yang alis paling kece di Yogyakarta di mana? Di mana? Bromi baby pasti ya by Natasha Abigail Kwan. Iya, di jalan. Ya. Kalau mau cantik seperti Ibu Gaya Ega, lihat bibirnya mempesona, alisnya mempesona, semuanya buatan saya. Boleh. Berarti sekarang itu cantiknya bukan dari Tuhan ya. Dari dokter dan dari pesona. Dari dananya ya. Berarti ya. Bukan dari sananya, dari dananya. Iya. Bentar-bentar, Pak Ketua UMB ini biasa aja liatnya. Tolong jangan lupa ke dip, itu matanya udah kenceng banget orangnya. Iya.
cara duduk dibenerin, cara duduk dibenerin. Cara duduk. Cara duduk dibenerin. Duduk ya, jangan berdiri loh. Sorry, cowok. Cowok. Duduk atau berdiri, semangatnya. Semangatnya. Cewek dikit-dikit ngambek, cowok dikit-dikit. Berarti. Bohong, aduh, iya. Oke, Kak Ika. Ladies and gentlemen, yes. Harta Tata Jogja, one and the only Gaya Ega. Gaya Ega. Bentar ya, lampu kayak gini kayak kita LC. Ega tuh harus lagu-lagu orang kaya. Oh, harus lagu orang kaya.